Bismillahirrahmanirrahim. Walamma duriba binu maryama masalan idza qaumuka minhu yasukun. Walamma duriba lang semangsane den gawe. Eji ila dise digawe sapa Ibnu Maryam sapa Ibnu Maryam dikae matalan ing percontohan. Percontohan nak wong sing nyembah lan sing disembah mlebu napa neraka. Ina najalan alikan itu muron apa kau Allah Taala innakum bama ta'buduna min dunillahi hasatu jahannam innakum satan sira kabeh wa malan apa wae sing ghairul akil mestine wong man niku ghairul apa akil wa malan apa wae barang apa wae torong Jawa iku muni apa barang apa wae berarti barang itu tidak manusia napa tidak manusia min dunillah kang saleane apa hasatu jahannam ku dadi uruk-urukane sok. Terus fakola mengko komentar sapa al musyrikun radina antakuna alihatuna ma'isa. Radina rido kita antakuna ento napa alihatuna pangeran-pangeran kita ma'isa semertane Isa. Mergo li anna li ana Isa iku kita iku disembah sapa Isa min dunillah saking saleane. Idzan nalikane ngono rupane durbul amsal kamu kate kaum sira Muhammad ay musyrikun min duminal matal ai minal masal ya sidun iku padha keplok sapa wong akeh ya hakuna tegese keplok nguyu sapa wong akeh farohan lan seneng dimakan perkara sami kang krungu sapa wong akeh bapak orlan padha ngucap sapa kufar aalihatuna khairun am aalihatuna ana tote pangeran kita khairun apik amhu to isa isa lan faradul mughorido pandaku nentono pa aalihatuna pangeran kita mahus setani isa. Itu singkat cerita ngeten ya. Orang kafir itu kan gada komunitas ya, gada napa? Nah, komunitas ini banyak sing ahli debat. Di antara debat sing terkenal ini sing disebut awal teng siswalu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan sayyidin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli. Jadi mereka di komunitas sing iso mendiskreditkan Kanjeng Nabi. Masyur, Nabi ini nanti yang lugu ditakoi. Ya Muhammad, kalau kambing mati itu yang matikan siapa? Allah. Jadi kan Nabi Allah, agamamu aneh. Sing orisinil dipateni Allah itu haram. Sing liwat tangan-tangan manusia disembelih. Halal. Masalahnya Nabi kan gak bisa cangkem melek kaya kue. Cara bisa cangkem melek kaya kue, ya badok kue. Masalahnya Nabi ora iso ngono. No? Nah cara kue kan, enak wae apa? Paham ya? Mat, nak wedhus mati sing mateni sapa? Allah. Agama ku aneh sing dipateni Allah langsung haram, padha mesin orisinil kan? Sing dipateni lewat tangan manusia. Masalahnya Nabi ora oleh ngendikan elek. Cara kowe kan enak wae. Untalem. Ya, terus podo ketika ana ayat turun kamu dan yang kamu sembah itu sama-sama ahli neraka. Puru-puru panik. Nah, mereka tahu betul kalau Nabi itu sangat menghormati Nabi sapa? Isa. Ya bagus amat kalau gitu bareng Isa. Jadi kali ini lah maksud saya ning desa lho sing tangkem-tangkem sing ora jelas. Wong jenenge manusa ki lah iso salah. Beneran, Mbah, bar aku podo wae. Padahal salah iki ya paling ngopi lirik sithik-sithik ngono wae. Ya misalnya itu kan paling banter loh, salah dia ya, paling banter dulu MC ini kan yuk mulai sedikit-sedikit loh, apa? Nah salah mereka kan salah tenan loh, salah yang pacek yang mandor babon kan salah tenan, nah salah dia itu kan paling, gue mesti konan bucu, bariku frustasi mergo ngerti aja gue rasen neng. Maksudnya nggak panjang apa? Nggak panjang. Ya gak apa. Kalau tenang ya mas, tak nom saya kisah nanti tasik gaul-gaul. Sebang tenang ya mau diajari ini kap nih masjid. Tapi terus dia ini nyongkau nih foto-foto sah. Kan buatan sambung no. Kata ya. Tapi itu kan akhir api mau. Paling ya mau kon pidato, kon jajan di suwargo, nak kon Jurabi tak mikir. Ayo maksudnya seneng suara aku mergo janjikan apa? Suara. Lalu akhirnya terus repot kan Nabi Muhammad terang non. Melainkan cerita hero ulama, cerita hero.
banyak riwayat sing darani Nabi ku mendel ketika di depan. Mergo nganggep iku ora penting kok. Tapi ulama iku akeh sing mendel iku yo nganggep Nabi ku pinter. Mergo ora penting dhewe gak perlu ditang. Tapi kata ulama sing kuatir, kuatir nek Nabi dianggep nyon sewu gak cerdas. Jadi tetep ana riwayat Nabi akhire ngendikan. Ngendikan ma'adhalaka bilughati qaumika. Ma'adhalaka dulu bodi kaum mali mala yakin cek goblok itu ono sing maca Ibnu Zabar robo Zabari ora penting ora penting mungkin rasa nyelamet dia ya ya akeh dia sing maca Ibnu Zabar ora kita ku ono yae nek ono yae itu Zabari kan kan gak mungkin ono yae kok tapi soalnya salah kita ya sing mungkin padha ra jelas tak balen malih niki cerita kira ulama niki kula waca mani kesane kok karo kalau lorok tapi seneng, mereka ganjaran mulang kue, bik lorok gitu, ada lorok gue mulang kue, gue udah jelas ya. Nah ganjarannya kue lorok, mbak, bik pengiran kata tapi nak dituntut pengiran ganjarannya mahal, no, gue lorok rantuk ganjaran mulang tuh, nak ganjarannya mbak Atem lo gantuk, lara paham jadi gula gak itu kalau wajah yang mau sebagian ulama ngendikan begini ya, setelah Nabi didebat. Ya, setelah Nabi Nabi di depan Allah tatas umu anna Isa bin Maryam Nabiun watusniya alaihi to watusni alaihi ngelem wakat alim ta'ana nasara ya'buduna wal yahud ya'buduna uzair terus satu misalnya fasa kata Nabi wa farihal kaum ya ada kitab yang istilahnya fasa kata Nabi wa farihal kaum semenang mereka Nabi tercekat coro jawa raiso jawab lah ulama yang riwayat nongin iki ya maksudnya mereka Nabi nganggap gak penting apa? Cara umum alim di debat ngabangan milih menang bagaimana itu yo tapi akeh ulama sing gak terima nak riwayat itu Nabi Mendel. Lan itu mriki dikomentari Sarah ar-riwayatul masyhurah anna Rasul radda alaihi indzal fi qaulihi li Ibnu Zabar rahma ajalaka bi ruwati qaumik ma li ma la yakin. Lan kula maknani kamu dan barang yang kamu sembah itu matu wong ma kok. Lha soal kok ma kadang-kadang lil akil itu kan nadir, atau butuh dahulih tapi wat u awalim makan di malah yakin dan lari Nabi juga cek goblok ya bu ngkaruan mah kok boleh lebok no isa itu kalau lebih seneng ada riwayat yang Nabi tetap no jawab dong ya dan tambah mahabbah nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lewat jalur ilmu tapi kan jalur angan-angan ngaji rafaham lah di sapa terus Rabayu Rabi, Nabi di Sulawati bin Bayu. Rasanya orang kangen Nabi, mas kangen Payu Wayo. Terus untuk ijazah moco, Sulawati. Jadi Sulawati nyifati Nabi gak dijiwai. Si dijiwai raine wong sing dilingi. Wah apa terus, wah apa lah orang raine itu. Mulanya malek no kangelan, rodok banyak problem. Aku ketemu wong ngalim-ngalim, aku roto-roto seneng. Jadi orang kenal. Ambil wong sing khusu, nopo tak sekolah nopo rasa nopo. Utak ke orang yang nabi tu. Lah, mana kok jiran sujud? Nopo rasa sujud, so yakin mereka. Tapi sujud nopo salah juga malah. Ya tak beli ni menai. Ya tak beli ni menai. Riwayat yang nabi diam itu juga agak mengurangi kehormatannya kan jiran. Perkoyo no kok ita fa khairun min ijazah sukut ngadepi wong bodho atok men sale kula di debat toha kan ya atok men ya repot napa ya repot maksude iku rugi rugi ku misale menang ya wong nganggep biasa kalah terus menang garane dolen mas lha iki jenengan ku kiai kiai tenang wong tua suwe kok bocah lagi latihan tidak tuh kok bohong kan ya sekarang gue kayak om tuh aja bro nggak mau ngerti bantah santri-santri ngono ya kena itu ngono wah nah bapak ini mas ngungi tamu cara bapak kan ngono kong sekelilingnya salah menang sering tak kok iya lah kok menang ya ngungi kuisane ngurut ya mas ya bapak ngungi sane kuisane ngurut dari kulau yang ngono gue salah banyak baru lo cara kau mau coba aja jin kok imunnya tak berdua, nggak kok tak berdua misalnya ini ngomong kelati alif bak tak tak jimak, roh naik ujim gue sih bak,
seropak barang. Rana ikut jil lagi Mansur gue hebat. Langsung mau cuy asal ya. Saya tak balik ini bentuk barokah ulama. Jadi kalau boleh senang barokah ilmu. Nabi senang barokah keramat nih monggo nang ngibar-ngibar. Saya sudah urusan lah. Tapi nak lewat kena bledel dengan foto teritorial. Oh ngaco di sini lah tawaran. Oh enak kena gue ngaji sih tuh. Tinggal ngibar-ngibar. Tawaran. Ya tak baca. Jadi ulama itu gada kira. Kabel ini ulama ini ku kewantar sejarah ini. Fasa kata Nabi yu wafari halkomu wadohiku wadohju. Dohju buyu semanti urahan. Fa'anjalallah innal lajina sabakotahum minal husna ulaika anha bersyukur. Terus ar-riwayatul masyur. Ini komentator ya. Anar rasul radda alaihi inda dharik dikawal ibn Zabara. Atau ibn Zabari bolas gak penting. Ma adhalaka bidukuti kaumik. Ma lima la yakin. Fala taqau anil ladzina ittakhadhumul kufaru alihatan minal anbiya al malaika wa sholihin wa inna ma'ana minal asnam alladzi abaduha ko songko ayat napa jebule waktu dua nasu wal hijaro di situ kan jelas urup-urupane neraka itu penyembah batu dan batunya kan bukan yang contoh al ma'bud itu Isa. Lan kula nu seneng mbek ulama jeneng lan jogeman gedeng sarah sarah ku kadang yo urun tenan kadang ya ora urun mau komentar tapi kadang-kadang yo mergo piye-piye kita kadung nyifati Nabi dan itu faktual ku fatonah oh fatonah fatonah kecerdasan sing iso membungkam musuh apa kecerdasan sing iso membungkam dan selama ini semua sejarah Nabi nak debat menang paham ya lah yo mlane iku aku setuju riwayat nak Nabi ku yo bantah roda no roda iku bantah utawa bantah sakune muni mulah soal makna tapi yang jelas niku kita duwe wiro piye supaya Nabi ku menang apa Nabi ku menang termasuk nak ana khilafe antar Nabi kita bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misale ngeten khilafe Nabi Nuh iku maksudno kaume sing kafir kon mati ya apik ngilangi kafir tapi kan kaya-kaya nutup kudrahe Allah sangka wong kafir lahir wong mukmin. Padahal kita itu butuh kudrah Tuhan wasi'ah, termasuk wasi'ah iki minal kafir lahir no wong mukmin kita ilal muslim. Kaya Abu Jahal di anak Ikrimah, Abu Lahab di anak Darul. Akhirnya Nabi melok partai sing niku. Kalau mereka tidak iman ya Allah, saya berharap anak putune iman. Nabi Nuh gak cara berpikir kafir mana darah kafir walayal itu ilah bajurong jadi cara pengiran kok terus ngono piye no kesimpulan cara pengiran lu kesimpulan kok ngono sing gawe kok aku sing geger gawe kesimpulan tapi masalahnya pengiran ora kepen ngisekno nabi nek ora nabi Nuh kudu ya dituruti mbono ngono ya kapane cara-cara cara Jawa ya mbono pikiranmu ngono lambe kadung kekasihku ya tak turuti tapi yo tok wetok wae aja nabi liyane bukan koyo kowe akhire syariatku mansukha ning Rasulullah paham ya pasok model ngono dien akhire nabi ketika wong kafir wis disiksa dikono nabi napa nabi ngendikan bal arju ayukhrija wa min aswafihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi berarti perkhilafan ini tetap kita menang Nabi Muhammad. Jadi sing sitok dawa muroja Allah, sing sitok mutung mek maksudmu. Lah saiki mati Nabi ngene iki kok seneng maksudmu, koyo mati Nabi. Ane KTP-mu rada salah alamat. Paham ya? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Lah kok maksudmu terus? Tinggalan. Iku tinggalane Nabi Nuh tadi Muhammad. Nabi Nuh. Lah mati ke sapa? Ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sih seneng tuh kan. Lalu kok maksud no? Kesan ada Gusti. Paling tinggi sok ditompon anak sami nih mas. Gusti butuh mandi mau. Iku ini cawas dimaklumi. Mau ramandi dong. Ramandi. Mau nggak Gusti tenang mau nunggu tenang. Butuh mandi. Nah, itu lagi ya serapopo rapopo. Ya lengi-lengi ada di uang itu dua liro, nabo. Iya. Sampai ono cerita Nabi debat kalah. Mana tengene cerita yang pertama mau? Sing dipang tni pangeran langsung kok haram, sing disebelah menuso kok halal. Kok halal.
Iku akhirnya sing jawab yo ilmu medis. Tetep dokter. Getes sing menggumpal ning gone fisike. Kaya baru mari penyakit. Terus sajek nganggo medis, sik nganggo poe sementing aja ono nabi ku kalah. Lengen. Misale kowe ra wayah mergo ra wani utawa ra payu. Tapi faktane nabi ku kan wayah. Yo kudu nerangno ilmiah. Nabi i wong wedok sitok iku apik. Apa meneh loro, apa meneh loro. Kowe ra cocok kelas, tapi kowe kudu di argumen pentinge wayah. Penting bener. Sing rumah. Tapi nak soal kowe, kowe iki. Fakir ngono ngono wong sitok haram. Loro luwe haram, telu neraka. Tapi aja sampe kowe ora roh alasane nabi poligam. Mergo nabi nulung salihah sitok apik. Garwane nabi mesti apik. Sing rumat yo mesti apik. Lah yo mesti wae tambah. Lah aku ora julun mundir ngono. Ora pikiran kok apa rajulun mudirun binisa. Bojomu yo salihae pat pacaran. Taro anak oniyun dibule ora teko. Dari awal wis kemrungsung. Ya dadi wis. Kulo biasa cerita enten teko. Kuwatah dosen-dosen sing tenan. Mergo trene saiki misale trene saiki terutama tokoh-tokoh nasional kan buatan wayang trenisan kadang-kadang nyun sewu gini janggal kenapa sih kus orang-orang baik dulu poligam tak terang lah jika kebaikan itu baik maka menambah kebaikan itu baik akhirnya itu mampu tapi jika anda kok merasa satu saja tidak baik maka menambah madarat tapi kan akal terus iso kebuka kan nompo paham ya senajan lo kue orang lakon aki-aki ya berkurang payu bu. Mergo nak wedi bojo Mas iso diakali delik. Terus nak payu. Lho wong senenge pidato lho cara mbok jajal mbok rabi ra gelem yakin. Ora mesti, ora mesti. Ayo jajal ta wis. Tak biaya ya. Enggak nganti nek ono piro. Resepti ning kene Pak Haji. Tapi tetap logika itu sampai hilang mau. Iya. Nabi itu orang baik. Yang di umat juga menjadi baik dan tambah baik. Itu lah umat. Melani Ibnu Hajar ala sekolah. Nen kulo nu seneng bae ulama. Cerita, wong wedok wong paling nekat buka efek sing lain. Iku jenenge wong realitas. Tapi garwane nabi ku akeh. Bareng nabi wafat, ana sing maca wiridan, ana sing ruwet. Iku umpama tenan nabi ku dhewe salah. Mesti ana sing bocok. Iku bukti nabi ku setahe. Wong wedok sing nekat wae ra duwe cerita elek. Jajal kuwi iki urip. Bongkar lho. Wala nek bab mulak cerita mulak iki wae kok mbok tiru. Nabi ku entuk wah. Lha kuwi entuk opo? Jadi wong ni kudu seneng nabi. Caranya seneng bil ilmi, no? Soalan nanti seneng kau didi. Enggak kau siapa aja ya monggo misalnya, no? Jadi tapi jadi kau diulang-ulang. Terus karuan nabi sohibus siapa? Kau Arab Arab orang tetap sohibus siapa? Itu sifatun kasifah. Iku permanen. Permanen. Tapi nak utak kemerajulang ilmu, aku goblok, aku permanen. Mulanya aku dihilangi, wah. Tapi kalau tidak, pun gak kaget, wah. Kan kaget langsung mati. Tak warai, jadi uang aku senang. Mulanya aku senang riwayat sing bantah, mas. Keliru riwayat fasa kata Nabi Ru. Keliru. Bener aku Farod dan Nabi Ru di kali ma aja lah kak. Bilu gak dikau, goblok, aku. Bilu gak dikau, uang mai uang. Ma bogono yakin. Iya lho secara bahasa Arab masyhur yo. Misale ro'a itu ma fitdar ai amti atau mata fitdar. Nah ro'a itu man fitdar ya to barang itu. Lah soal kadang kurus anil dia itu jumlahnya terbatas. Dong yo. Dong. Pas nak durawali sini-sini.
sini-sini wong pekir ke wali wayah rawa maksudnya arah wali atau surat kepenan jadi untuk dunia itu arah wali ker kemana itu arah wali wayah rawa ini dibuli kepengen tenang tempat film bayi-bayi gue sangat bayi oh no, ya, siap siap ya urun tu, urun tu, macam tinggi tu tak urun. Lepas ni masih tadi, macam tak kan tu. Ramai, nengen resepsi. Sesok. Langsung prahara. Langsung menit. Ya yo boy. Mulai bicara tu langsung kapa yuk. Efeknya panjang. Panjang. Ya. Kak. Ambles. Ini langsung kapa yuk ni. Kita tunggu. Yo wes. Berat. Balik jarang angkat. Berat. Berat. Ma dorobuhu ilaka illa ora podo gawe sapa ngake masalah ka illa jalan kecuali muk debatok khusumatan tegese perdebatan bin batin li ilmihim krana sakjane ngertine wong akeh anama li wairil akhir satune mama ning gone inaku mama tak bujun mesti ne li wairil akhir nek kula seneng be Imam Suyuti maksude beliau yo bela bela Kanjeng Nabi mesti ne mau karwan li wairil akhir pala tanawalu mung ora merko oleh apa ma utawa apa masuk no sopo apa ma isa ing isa alaihi salam mana gua butuh di hero sing di seneng bena nak seneng kados kula maksudnya duwe ilmu so seneng papok ora jelas kula nak ngaji tak ilmu itu mas kula nak ngaji wis energi pun tak tenan seneng kula jenenge ngaji kula jajal ya misalnya aku ngaji mulang Quran kan seneng pengiran Quran diulang terus tafsir kowe disoting ngomong pendapatmu dhewe jan malaikat salah ngene tak bingung. Mula kok menamu ni gawe Islam, Islam ini tinggi berdapat ide. Menurut saya, lu ngaku mau kok menurut saya, orang agama ni pangeran dok menurut saya. Aku mau menurut Allah dan Rasul tu, tu lah aku mau kok menurut. Yo payah, aku mau yo diulang no Quran, Quran Arafa menganggu perangkat tafsir, tafsir Arafa menganggu perangkat kaulul ulama. Paham ya, Arafah sekolahnya TK tak mulan mau ambil temen pau nyanyi-nyanyi tau malah mulan tentang Islam jadi di ilmihim annama liwiril hakim balaya tanah walu terus begini balhum kaumun khosimun balhum dari kubar ku kaumun khosimun kang tukang poro padu kate syadidul khusumati tegese banget poro padu in huwa orano te isa ibula abdun kecuali kawuloh isa an amna kang separing in imat yang sunali ngatas abid binu mati yang akan abdun wajah anna lambe yang sunali isa diwujud hikan mesti isa minuhi abdun tak kaya masalah yang percontohan di Bani Israel kan masalah kau sini percontohan di warobati krono aneh isa. Terutama di bawah poin stadion kan sudah tiga kali lo boleh diujud di Isa lah kudrat Allah Taala lama. Dewi pangeran itu, aku gawe Isa, ini aku tak anggap percontohan. Ben wong roh, nah aku kuasa gawe anak tampo. Lo kok malah kita teh no anak pangeran. Cara pangeran pun cakap goblok itu. Maksudku Tuhan akan bida itu latihan mas, malah dia yang ngerosok inti lu ngomong latihan kendel kok malah ngerosok jadi mufti kan bener sambung ya ya kira-kira kan ya ke bida itu, karena aku ngelatih kendel ya boleh GR, si Sano jadi mufti ya enggak atau temen ini itu kali itu loh mas mantu ini kiai kan mulang ini pondok kiai ini kan benatian mulang kok kita bahas jubulnya terus aku dipercaya mertua aku berarti aku kodok aku cakap geblek ya kan sering mulang bin latihan kok malah malah geblek gak ya pangeran kadang ya semoga cara menggunakan pangeran mungkin gak aku kadang mau sering nangis sama cukur
iso ngaku gawe iso tak go contoh. Nah aku iku pangeran. Dia menuso tanpa bapak ibu ya iso ada. Tanpa bapak iso iso yo kepala. Coba aku ngaji suwi lho, mesti boleh balik kan. Aku ngaji suwi, iku mergo kena ngratani wong sak jam rong jam. Lho dangdut sak jam rong jam. Dia tinggal di jalanan tolong jam. Dia nak ketemu pangeran. Cung lho dangdut kok betah sak jam ngun jalanan di kantor. Jadi ketemu pangeran wis sik pantes tuh. Kowe nak cangkro ning warung kopi, bakule wis kok jam. Delok raine wong sing cara hukum. Saya kira ngaji dulu rai ni jalan leh. Gua ngaparoi kesalahan mesti keliwat keliwat. Umar tak kok. Aku tak kok blok. Ya jadi tapi gua rasa kan pangeran aja kadang gua naik gua. Mana nak urusan ada tanggut pangeran. Ya Allah kalau suka dijajah, jadi dijajah rata tak kok punya. Tak kok pangeran. Repot urusan aku. Dijajah tak kok punya. Gusti kula paringi wiridan ben wong terbungkam ora iso ngritik kula, ora iso cangkem elek mbek kula. Jabe pangeran yo sah aku iku pangeran, mung salah paham aku ya pangeran lam alit walam ulat, aku ora dhe anak yo ora ngono, sing darane aku dhe anak iku ya. Kok kowe iki mau nabi. Aku pangeran sing salah paham. Masyur, kalau saya apal kalimat ini hada se'un lam asna'hu li nafsi pakai fa'asna'hu bid. Aku sing pengiran, ini salah paham. Ya kok dimohon ada Nabi Musa, ya pun nama terus cara tua, oke, gak masalah. Ya, ya anak ini jatuh kalau nasi salah paham, aku dalil itu mana yang terima aku yang pidatuh ini golek-golek apa mana kenapa? Orang golek duit ya, golek mau patah ayat muslimah. Nak duit wis duit masa iki wis gak pati ngefek. Selerane wis ora duit. Koyo wis bar mas selera duit. Wis ganti ya. Ya tak mene selerane gak duit. Wis dilayani. Wis kliwa ada duit. Kliwa. Apa ya? Apa? Ya benar ngaji ya kudu sing tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fil ilmi napa? Ya mau lah misale kira wayo Allah aja janggal mek logika. Ya mau. Nabi ku wong apik. Garwane ya wong. Rumat wong apik dadi apik ya apik. Berarti tambah apik ya tambah apik. Anak kowe tambah madarat ya. Paling gak ngerti lagi. Jadi ojo kok terus janggal. Masih karena apa kowe nak kula mbahmu. Kok sing seneng ilmu nggih, kula suwun sing seneng. Sampe sampean ketemu karena akhir yo ngaji aku ngomong nemu karena akhir. Kula niku guru tauhid. Sing bocor corong jane jenengan nggih kula. Marob juga iku Allah, mana juga apa rasa tresno kula. Biasa mulan niku wong apa mawon apa? Mboten sak sitok-sitok lho. Ngerokok maksudnya rauh tak cita-cita apa? Cita-cita lain. Lagi kok iso? Kurang guru. Guru tau kaya. Gak ada sertifikasi. Kau cuma ngadem malaikat itu problem. Nak ke wali tenan malaikat itu nahnu awliya hukum silhayat di dunia. Keliru ngomong ke malaikat problem. Keliru. Malaikat itu teman kita, saudara kita. Aku nganggep malaikat itu problem. Lho kalau bayar ketemu kan akhirnya ya wadi gedung kesukan. Orang krono sombong, wis jelas malaikat kena kitab tatana zalu alaihimul malaikatu Allah takhofu wa la takhofu. Jadi kan aku malaikat yo misalnya bro, lu tapi tapi ya siap-siap diantemin anak wali. Oke anak wali ya. Siap-siap, tapi nak ke wali. Selamat malam. Mas Syur kan Imam Malik ada konco Mas Guru tau ya. Gua minta romati Malik. Terus ditakoki mung karena. Itu parah nih di bawah. Gue roh di sopo iki guru tau. Gue ra tau mulang tau. Karena gue mau super ikut. Yo, Mas Syur ngomong sing nyentak malaikat Mas Syur Umar. Di dinali ku juga kasep ke pengen roh Umar. Wong kok anggar wong sih sentak. Itu jajal lagi nyentak. Terus juga kasep kan. Wah pas Umar di sarekno beliau juga kasep kasep. Warung kan akhir teko. Meripati kalau kita di goli meripati wapak. Super enggak cedek. Di nali Umar tangi dulu. Kamu kan akhir kono nyongkone kan lebih nyongkone sih dinali. Malah ngasih. Wong kok rambi asok.
ngadepi sapa? Ngadepi kancane sing dia dalu kancane. Kowe lu ngadepi kancane Abdul Khalqi lho, kancane makhluk paling seneng. Ngarep takono. Takono wae tenan, gua sohibu Abdul Khalqi. Ya sohibu Muhammad bin Ali. Nah maksudnya itu juga kira-kira itu yang sopan sih akhirnya ganti pakaian SOP ini dirubah masyum karena di sini alin alam Umar itu wong barokai khayyan wahai kusing song rubah penampilan mungkar jadi asini semuanya mereka tuh coba ada problem mungkar nanggir itu ya kancamu di Fatihah saya itu diwaca nahnu awliya hukum fil hayati dunya dia itu kena konstitusi dia itu kena aturan pangeran mau sampai wali pepe pangkat wali kekasih Allah jadi ini mau wani kekasih Allah kan mau coba santai wali mau coba ke problem kayak begitu. Ya, kita ngejot siapa? Sing seneng kau buat malaikat tu. Kau malaikat tu kena aturan dia. Nahnu awliya hukum filhaya dunia filhaya. Sing seneng. Anak jawab jad Muhammad tu orang no hadis tentang soalu mungkarin wa nakirin tentang opoai kecuali amun sing yus khosu am sing fitah. Nah, maksud kan Nabi tak kok iwaman Nabi juga. Tidak mungkin maksud. Itu kabeh ada istisna. Orang diomong nolah itu kabeh ada. Itu kabeh ada istisna. Sini, misalnya ngerti, kabeh wong ditimbang. Fir'aun orang-orang ditimbang. Mungkar masuk. Mergono ayat, fala nuqimu lahum yaumal qiyamah iwasna. Singkarwan elek ora ditimbang, lha kok singkarwan apik ya padha ora ditimbang. Koy para nabi. Lah kowe ditimbang masalahe 50-50. Ya ditimbang apik kok aturane. Nek mosok guru tauhid ya ini ya ono, mau sing mulang al-wajibul ahli itu ditulis nyolong mabut, termasuk pengiran gak ditulis nyolong mabut. Hada rojulun yu alimu tauhid mudata umri, wala yu bali bi fakri, wala bi kata-kata. Mana hu akrojau jauh-jauh. Abdul lahu masuk ibu dunia iya wa ma adzalika yu'allimut tauhid nisyghor wal kibar terus terakhir di hada abdun raditu an pangeran umumna fahib dulu ngomong kan akhir yo kenek aturan inna wa ahabba fulan fahib dulu inna wa ta'ala idha ahabba dan ada jibril ya jibril ani uhibbu fulan fahib dulu terus jibril dia pengumuman ketua malaikat itu jibril betul mungkar nangkir aku khawatir ketua ini malaikat itu jibril dia pengumuman hada fulan uhibbu wa fahib dulu marah aku lah dia ngaji betul ini betul ini atau bongkar bantah lah aku salah jadi gebuki malah padahal itu akhir semua terus Jibril dia pengumuman ini uang yang disenangi Allah aku itu kabeh itu mungkin nakir kena enggak si Tobit kena suambut gitu kita ini sudah dinyati ya setuju ya tapi kita ini sudah dinyati gak mungkin amal merah ditulis Allah itu buatan pemenang masyur kan nabdi hidikan kena ngamal sholah itu ya tamat talu rojulan hasanan sebujud orang lanang kan ganteng anak amal lukas sholah aku ngamal gue so amal sekali gue tak tumpahi nganti gue rapati turu rapati nikmati dunia dunia aku haji juk maksudnya juk aku sing biloku mau bareng ngono ngamal sholat wakil mulai apal Quran apal hadis mulang gak boleh duit ada tambahannya ya kemarin itu ada ya kami sabur umur salin istabu malah ya salukum ada orang mulang itu ada tambahannya gak boleh duit muskilah jadi muskilah jadi nah terus cita Quran surat Tabarok menjelma dari rojulan Hasan surat waki amunan apal Quran terus mungkar nakir teko guys kepung kogo ini harus mungkar nakir waduh
ngadepi senior-senior lain terus ini kan Jibril loh. Dan itu hadis kok ada we Imam Bukhari. Jadi inna wa ta'ala idza ahabba fulanan nada Jibril. Qala inni uhibbu fulanan fa ahibbu. Jibril dia pengumuman yang lahir. Inna wa ta'ala ahabba fulanan fa ahibbu. Jibril dia pengumuman yang tunduk lah kepada malaikat. Jibril. Sing seneng ke hadis itu sih. Cocok. Saya kata kok dirawat. Lah kula darepe digebuki mung anake ora tak tulungi. Rotak. Saman delok nek aran jare tok nurul dalam. Pas makatan mukarna. Ono critane sidina Umar. Cara kula nggih ngoten mesti. Maksude tetep ada mustasna napa? Karena ndak ada am kecuali titah. Kali Bani Israel dikasih nama wa ni fadl tukum ya alami zaman ini napa alami zaman ya sporto semuanya seperti kale kabeh wong ditakoki moto nabi ditakoki kabeh wong dihitam moto Firaun mungkarwan salah disebut pala nuki mulagum yaumal qiyamati wasna mergo kala padha kok nabi karwan bener gak benar wis sating gede akhirat tuh coba anggap problem mungkar nanti coba anggap problem. Akhirnya mereka anggap kue yo. Padahal mereka tu semua ni makhluk awal. Aku kancamu plek. Awal aku kancamu plek. Fil hayat di dunia fil hati. Wah tak tenang tu tenang. Jurawani. Kita yang berlatar sini. Ya tak karu-karu. Walau nasa umpam mengersano ingsun laja anak sin gawe ingsun minggu misang sirah kabeh badai lagum dari sedih sedih sirah kabeh malah ikatan yang malik jil arjing dalam bumi yahlukuna ingkang genta ini sopo kabeh malah ikat dian mulika yang rusak sopo ingsun ingkang ingsun sirah kabeh maksudnya Allah ngerusak kue kemudian tugas rasul diserah nono wong malaikat tapi buat temen wa inna ulan saat Nabi Isa Isa yula imun yaktine jadi peringatan. Jadi maklumat di saat ini maring anane kiamat. Apa? Di saat ini maring anane kiamat. Misalnya ayat ulamu di kesejen kinawari apa sa'ah binuzuli kelanturuna Isa. Jadi anggir Isa rong medun jadi aman. Apa? Iya apa? Aman. Tapi nak Isa medun berarti kiamat sebener-bener pak. Ijenane itu lamu apa? Binuzuli. Fala tam taruna mongko jemamang temen sila kabeh bilakan anane sa'ah. Eta syukunna tegese matane tasukunna mergo wakee jamak napa nak wakee mufrad ya tasukkanna napa tasukkanna berhubung wakee jamak napa tasukunna tegese mamang sira kabeh via bisa kutifatin buang minuh sangin tam taruna pono nuru inon rofa li jasmi krono jajung bawa wudu mire lan den buang wudu mire iki kok istake maksude eling zaman dek nene FGS seperti nerano ora tau ditakoni lha sing mamang nak dek ora roh nafu ya sapa. Celeng masih dengan cina kuah. Non rofa dibuang mil jasmi. Wabu doh mer dibuang mil tiko is. Sagi neng. Celeng macam mana mondo ber. Tapi kalau bisa nong, kalau jajal nak nulis tafsir, jajal. Ini nak kangen rob jual lego, banyak macam gula ya angel. Terus sekolah tau ditek barang, tau dipaket barang. Terus apa? Terus lali ya, guru disini kan dipaket bareng. Mereka nak ngadir di kelasnya, serah isi rumah sering ngadir kan dipaket di kelasnya. Ya, guru disini kurang muka aku ya. Tak sing tanah akal-akal itu kan dik di kancanya kan tenang ya. Terus ini di grup lah, kadang ditutup separuh lah. Paket. Terti paket susu, pertama izin susu. Iya. Mana? Kadang ubar di paket dari tabel beli. Aku mau alhamdulillah sudah didelegasi. Tapi aku ya, ya amang asyik. Paling dikenangan konco bullying sih, terus tak kenang. Pengurus Anwar nyurati wong tuan. MGS nyurati wong, bisa tenang. Bocah Yung tamu disurat di sini kan gak ada telepon. Sebelum kenapa kita waktu aku buta huruf. Lu piye kok gak ngepek wong tuane yo gak ngreaksi buta huruf. Lu bareng bocah mulai prainan. Malah wong tuane kok ngene. Lek kita ono surat kanggo kowe. Yo surat kok pengurus iki.
maksudnya ngene lho, maksudku gue pelajaran. Kadang santri ku sangka wong awam ngono, sebut jabatan khilaf. Gue jabatan Islam ini. Pokoknya Islam ngono ngono. Kemenang. Lah wong tuamu di surat. Sudah apa? Hari ini mulai surat itu sih kan, saya orang surat kagum gue. Eh, jujur guys, lah ibu dua lagu. Di sini ya ibu terkenal, murid yang dikenal itu loh, nara alim banget beling. Itu yo senang, anggur sing alim banget dikenal tu beling. Sih beling beling separuh separuh akhirnya dinaik nama sekolah. Mereka benci kenal bah. Kerana pengurus kami nanti kan di Bali. Cuma no, ya akhirnya untuk buat perkara. Akhirnya yo perbelingan itu rada naik berikut syarat untuk dikenal. Zaman itu maksudnya itu pada zaman itu. Nah, beling santri di sini kan ngono-ngono ae, Mas. Di sini ora ono alat di beling, duwe ora duwe dadi belinge amatiran kabeh. Nek beling saiki kan rada tenang. Wa qul lahum ittabi wa nutsira ka beling sun ala tauhid. Hadza illadhi amarukum fi. Allah dikisih perkara amuru kang perintah yang sunkam surah kabir di iklan dan dikisih rodun ke jalan tori kondisih jalan mustahil mengkaji wais nak sausnya kena jalan sing jejak saya ke pantangannya wala ya subhan nakumus seton sesampai ngalang ngalang ke surah kabir apa seton ya surah nakum dikisih ngegok nukum surah kabir antinilah sopa seton usetan ina usatam setan nakum aduh mungkin setan itu musom kok malah bucak konco plek bayinul adawati itu banget jelas musuh. Walau macam asman sana itu kau sobat Isa bil bayinat ilmu mu'jizat iklan mirobrom sirul syaroat mirobrom syarat kol kocik tukum berhikmah. Jelas yo kabeh nabi yo ngaku nabi nak mulang yo ngaku mulang kocik tukum berhikmah. Jadi kena mulang yo mulai komando kondo aku alumni anyar saya kabeh mulang takrib kocik tukum bitakrib wasarhi itu ngomong apa coba kemar kemul so kon mulang lo gitu sih belajar lo betul sakit nopo nopo berserah. Goblok yang terkenal yang domang ngomong-ngomong mau tahu suwain sekocik tukum bintakir wasarki paham ya? Buka pengajian anak masjid akan dikasih di musholah musholah akan dikasih di terasem dewe di rumahmu di kamar buka dasar berapa ayu ya weh kesorak dosa apa? Kleru sinau neh. Nah, mesti ini kan tulis ahli medium takrib telah datang dengan harapan baru. Wujudnya Nabi Isa yang menikut di tukum bukan dana ini kok amin tuh udah apa itu jelas kocik itu teman-teman dengan Yusun Kumi Surakadu itu hikmat iklan hikmah Ebi Nubuat itu iklan nabian basara itu jelan sare ATN piro-piro sare ATN wali ibayin alan supaya jelas na Yusun Aku Mani Surakabe adalah di sebagainya berkoro tas talifuna kang bido-bido Surakabe dan dia terang no khilaf-khilaf ni wong Islam kok tak terang no duduk perkara ini dia barang wong sekumpul kabeh terang no khilaf ula imah rahmah marah ya ngono ora iso cara nabi sang ne bae subhana lakum ba'dal ladzi terang no ngatal usule nganti do kilam iku piye min agami taurat sing propro hukum taurat amriti wa ghairi fa bayan namung jelasno sapa nabi isa lakum mare umat amrotin fataku wa waktu ini ono kowe wedi be pangeran wa ati nurut be aku gak apa-apa ngene ngene ngono yo wedi pangeran wa ati nurut aku. Tapi ono terusane nak pas bener. Inna wa inna wa ta'ala rabbu wa apa iku rabbi pangeran sing ora hubungan pangeran sira kabeh fak bidi mongko nyembah sira kabeh. Ada uta iki sirat dalan mustaqimun kang cecep etori kan mustaqim. Pastalah kok mongko beda-beda kok lahjab tropro kelompok ambeni antara nang akeh ke Isa. Aku wa ono te Isa iku Allah au ibnu wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi Isa terlalu sempurna malah disalahpahami. Sing sitok muni gua Allah, sing sitok muni ibnu wa, sing sitok muni salisu. Fawailun mongko te kecelakaan kalimat adab lagi nang dalam. Jadi wailun mutada sawek ini ku doa Allah doa tapi sing Allah illadina dalam mukafaru bima qalu bi sebab komentar ni kita iku salah mulane akhire wailun min ada fi min alim saking siksa dina sing menyakitkan muklimin sing kang melarang hal yang durunan atau orang dari sopong akeh kufaru Mekah dia mau mengakeh tak jane mriki ditafsir kufaru Mekah ay ma yang tadiruna ila sa'at kecuali kiamat antak jan teko pesaing mengakeh lafat ante ade badane dadi badal menasa ing ngabe sabah datan kelawan kaget wisatan dise kelan kaget wong hale te mengakeh kula suruh narang kete sopong akeh waktu majiha kelawan
kapan tekane asal koblau sedurunge ikilah ikyan. Ya maksudnya dilaksaan tak tiahum. Mulane ceritane Kanjeng Nabi kan sebuti tiang dasar no dagangan ora sempat dilempit wis wis kiamat. Wong napa lepoh susu sebelumnya wis napa kiamat. Mergo kiamat tu datangi napa bab mendadak. Alakhilau de biro-biro kekasih alal maksiat fi dunya yo maiden. Nah iki bener tenan mong suci. Alakhilau de biro-biro kekasih tapi kekasih mergo koalisi maksi ya alal maksiat fi dunya yo maiden yo mal kiamah mutalikun dhuba juba den adun ilal mut takin. Iki ayat paling nyenengno kanggo perkawanan ning fitoah namo perkawanan fitoah. Mergo perkawanan ning maksiat sumben dadi musuh. Lah ora dadi musuh piye Mas? Lah wong ra zina gara-gara kanca akhire Sino, wong ramabuk gara-gara kena pengaruh konco. Nah, saya kira awam mutakin wali anora seneng ngaji gara-gara tidak ngaji melo. Ngaji. Orang tahu seneng toat tidak guyu rabamlah melo. Akhirnya faroh bitoa, nama faroh bitoa. Semua pertemanan yang karena takwa itu punya akibat yang sangat baik. Bukti ini apa? Al akhila uyama idin bagi itu adun ilal mut mutakin apa ilmu tahabi nabilah apa ilmu tahabi orang yang saling mencintai karena Allah taala ala to ati ngatas itu ati Allah fa innahum fa innal mutakin iku asdika iku pira-pira kanca. Misalnya ono kancamu ngaji jalalan kok mlebu neraka sing bu swarga nyapa ati niku riyen kanca kula ngaji jalalan. Konco faham tak konco gue kitab, konco betul kitab. Sebenarnya gue konco, wah. Wahyu kalau nanti ucap nolahum keti almutakin, apa begini ya ibadilah khaufun alaihumul yauma wala antum. Tetap kita semua itu untuk garansi, gue rasa wedi. Wala antum lan ora nanti sira kabeh ta janune iku susah sira kabeh. Syaratnya bi alladzina amanu bi ayati. Wong sing iman nak tun ibadi bi ayatina Al-Qur'an wa kanu muslimin. Dah baru kaya ngaji iman tu mudah karena ada logika yang terbentuk. Betul. Akhirnya jadi iman. Iman itu ngaku al-wajibul akli, nama al-wajibul. Mau nangan terpulau, sangan terpulau. Oh, iman itu dijogo. Ini saya jogo iman apa al-wajibul akli. Mergo kowe nak ngandal lo perilaku, solemu pas-pasan, wes sangan ter. Kowe soat jangan dipirang dino. Menarik jangan dipirang. Wes misalnya kiaimu soleh lampu bedok pilihan presiden, wes geger. Dong, dong. Wah, sekali-kali ini kita sudah usah dijak simpati-simpati. Diajari al-wajibul. Tapi sekolah, misalnya nyun saya kulo, kulo nanti lo jenengan apa yang ngaji? Kau mantul, nanti lo ikut kepengen faham Quran. Quran kita Rasulillah, kepengen kenal sifatnya. Kulo beda. Wong rang lo Quran, rang lo kanjeng Nabi. Tapi nak aku kepengen rang lo kue yang tadi faham, kecewa yakin. Aku yakin, ayo yakin. Bohong kan? Tapi nak kepengen rangno mati nabi, ngilingi ketua, ngilingi imam ni. Ya kira marhaban diwasiati Rasulullah. Wah, ada orang menusuk. Wah, nak usah bek menusuk sumpah kali ini. Bener sulam taufik loh mas. Pertama mukut di aku ngarang filah walilah fihi walahu. Aku sampai kiri dulu. Mergol fihi walahu. Wa ilahi bus pokoknya singgul ngarep-ngarep mamin bus pokoknya aku iso ngarang ya merku minggu padole Allah ngarangku ya fihi demi Allah ya lagu pokoknya mukadima wah cocok ya darah pokoknya gak ngono serot gitu jangan apa ya aku ya kudu sampai untuk kelas ya ibadillah khaufun alaikum yauma wala antum jadi rauhna malaikat penampilannya nyusahno kue rauhna wala antum karena aku ya berarti ngalami tazanun alladzina amanu bi ayatina Al-Qur'an wa kanu udkhulum wa sirakati al-jannah antum ya sirakatum tatun wa suju maksudnya mari kadung dekne ngerob cara gak ngerob ya tak erob dhewe la udkhulum lebih to sirakati al-jannah teng swarga cara aku ra diwara ya antum ya sirakabe wa suju lan ning swarga iku to barun kang di ngon la dekne ngelah antum mubtadaun wa jazukum zaujatukum iku to barun to sarun dite disenak di senengno sira kabeh wa tukra khabarul muk ya kudu harus tempat macam dalal kok bae rob dhewe nek wong suci ngamuk lah kowe iku sing waca kitab tawari rob kok bali malah diamuk malah repot lah yo ngajine dalalan bareng dhewe rob ora gel ora gel wa inti kada yo ngarang dhewe aja kene yo santen bae nopo lha ngono apa ngaji tafsir liyo yo ana sing naik bidon naik yo. Lan arep iso kabeh dudu dhewe. Yu to kowe kang den ubengi mesti dikelitiri alihim sopo ngatas ngake disihakin. Lawan piro-piro iki kuna manane mangkok.
Memang kok tenan bu, orang ngurung kok. Tiki soy, sisok kan jamai kos A. Biasanya dia jawab mana nih bu? Mangkok bu, bu piring, bu gelas. Pokoknya ada pakanan. Mindahin sanging mas, wakwabin. Aku harus jam hukupin. Jadi bu nama mana bu? Gelas. Gelas yang rano centelan nih bu ngarap muni. Aku wa inahun lahur watalah si rano centelan dia serba syarif min haitu yasa dan rano centelan ya tergaguh nih Imam Suyuti gelas atau rano centelan nih lagi mobil di pinggir centelan kan gak islah lain rano centelan kan bebas ono nih Imam Suyuti ono kok citraan no kena sponsor susu-susu ya mesti gambarnya kan gelas putih tanpa centelan mergo be bebas, nah, cendelan kan gak mungkin kayak ngombe sih pinggir. Wah, montong tuh lagi. Angel, angel. Ya, itu harus cendelan pak. Oh no, maksudnya kok no. Yang jelas sudah gawe pengiraan itu dewe ina unna urwatalah lias roba syarif min haitu ada yang maksudnya ya cendelan, urwah mana ada cendelan wafihalan ku tetap yang dalam jannah mautia buai tas sahih kang seneng ima apa alanfus talah dudan gue naik wafihalan ku lan seneng apa alayun miripat kira-kira miripat mazorong maksudnya nak buk pangan rasanya, nak buk delok ya. Nak neng dunia kan ramai mas, durian itu lah di delok ngeri. Tapi rasanya, nah, yo makanan di delok enak, dipangan. Nah, enak. Nah, swargo itu ya di delok enak, dirasa no. Oh no, Imam Suci lah aku. Jadi oh no talan hutan, oh no nak doron no. Oh no. Nah di dunia orang iso lah ini kadang misalnya ada orang di bojo itu jelok ya barang apa berapa wabuk woy di wabuk tuntas apa ada orang malah di bojo wayu aku ya sering ngurus terus santak tuntas saya itu di nagor enak tapi orang tanah dulu nek swarga niku ora ana, dicelok enak ya rasane. Enak. Ning donya akeh ya, dicelok ra enak ku durian, rasane enak. Nek sing dicelok enak rasane ra. Oh, kae iku sing buah bocok. Terus kenangan nem dhewe putra. Kenangan dhewe. Apa ora makan ana wis jeruk. 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 Jeruk, nek jeruk ya akeh sing seneng. Jeruk, jeruk. Cekel. Cekel. Oh, malam sing seneng ya akeh. Ora kale kowe. Jeruk. Jeruk. Amon cemo-cemo pahit rasane. Tapi delokane enak. Enak. Kaya Bali. Ya, ya. Untuk pengalaman. Wa antum taisiro kabeh iku fiha fiha iku khalidu. Watil kal jannah utai mengkono-kono swarga iku Allah di tegese jannah uris tumu kang den warisno sira kabeh ing jannah. Lagi swarga garani warisan. Kowe iku dhisik wae mbahmu Nabi Adam. Dadi neraka iku ora warisan. Ora usah mlebu. Dadi mlebu neraka sing ilegal. Sing legal mlebu swarga. Kowe iku warisane bapakmu. Mbahmu. Bocah ora jora arah. Mestine wong mlebu swarga, mergo warisane Nabi. Apik lho pangeran Gus. Top pokoke wae. Apik tenan pangeran. Cung iku swarga warisamu nang jupuk men. Kok malah watilka iku aljan, watilka aljana iku alati uris tunggu tuta watilka uti mengkono-mengkono aljana sama ini mulai misalnya watilka utawi sing kesebut indah kabe iku aljana atau watilka aljana iku alati sama ini mulai sementing paham pokoknya suarga iku warisam lagum tetap ke desa kabe di aljana bagi atuntai buah-buahan kasih rotun yake minha kami sebagian lagi fakihah bak dia tak kulu namangan jiro kabe wakulu mayukal desa yang istipangan yaklubu desi kaganti apa mayukal utawa yaklubu desi gendainya apa badalu sesuai mana sekali buat mangan langsung ada pengganti jadi orang ngarah telat maksudnya apa? Orang ngarah telat inal mujrimina tatunung sing dusol kabeh si adali jana mukholiduna langgeng kabeh la yufat taruh orang tahu di
apa dikendokno iku bapakan dadi adat ning neraka ora tau dikendokno volume niku ora tau dikendokno aja mlebu ya iku ora warisane Nabi ah dadi malaikat malaikat nak ngangkon mlebu ke neraka mlebu neraka lho warisan kulo kuat wong kulo butuhne Nabi to terus malaikat-malaikat jambi kue ning donya sering salah alamat kontoat ra gelem kok saiki yo ke salah alamat pisan ora warisane bapakmu mbok goni dong ya wah ya kue ning donya sering salah alamat saiki nek akhirat yo salah alamat iku ora warisane bapakmu mbok goni warung bimu bisin langka beta gitu nanti semoga betul kutayah sin klan menang setosak wa madzulam naru malakin kanu gumudzalimin aku ra dolim tapi mereka sintol wa nadzalan podo udang-udang sapa ngake amal iku malaikat malik wa khazinun nar sedoro ta malaikat malik khazinun nar ya napa khazinun liak di aliran malik terus ngene seloro kabeh nang dibari nang wis liumit nah supaya mateni sapa robuna nak ing kita terus atok mati ngene iki kala dawuh sapa malik jawabe badha alfitanat aduh bar 100 tahun innakum makisun wis ngenteni 1000 tahun jebule dijawab kowe kuwi kono terus bar iki mukimu nanti sing kabeh adab ka iman kala taala lakot sinaku mergo atal usule mung sito aku wis tau nerangno kowe ae ahli Makkah bil haqqi lan hak ala lisan rasul walakin aksara kumil haqqi aku wis nerangno barang hak sayang kowe diterangno barang hak iku gede mane kula suwun kita kabeh kudu ngalami iltizazan aqliyan ben kowe ora ngalami karihunalil haq ya kowe ora ngalami napa karihunalil haq carane piye barang hak logika nganti kowe itu nyaman dengan logika barang hak misale kita nyaman maksiat ya kudu nyaman dek pengiran yo ngaku dikei kopi gratis kowe seneng bakule kok dikei pengiran nikmat koyo ngene ra seneng sing ngeke utek kok gobloke ngene paham ya iki logika terus nganti kowe nyaman munajat dek pengiran. Yo paham yo. Wong ora Jawa ora Arab. Aja sampe kita ngalami lil haqqi. Alhamdulillah.